terlalu terang. It's very nice here. Cantik kali. Like in Italy? Hah? Cantik kali ya. Italy. Bunda lagi makan di restoran. Kan udah direvisi sama dia. Terus dia pakai ini. Pakai baju uniformnya dia yang tentara. Orang pada ngeliatin. Bundanya malu loh. Bagaimana sih perasaannya gitu ya? Makan sama orang seorang sersan gitu kan? Makan sama orang sama seorang sersan gitu. Don't look the face on it, on it. Bayar lagi sama Tom. Bayar lagi sama dia tuh. Bayar dibayar lagi pakai kartu sama dia. Cantik banget dunia, bukan soal cantiknya. Kita jadi buah perhatian, jadi buah perhatian. Duduknya di paling sudut, terus kayak di atas panggung lagi. Minum bir pula lagi dah. Jadi duduknya tuh paling sudut di pojokan, ngadepnya ke semua penonton, semua yang duduk. Jadi kita jadi buah mana dia pakai baju uniform lagi. Ya ampun. I call my grandma, ya. Okay. Grandpa, because my grandma all evening call me. Yes. How are you doing? Yeah, you're calling. Yeah, you're calling. Because my grandma. Nah, gantengnya. Kayak kejatuhan bintang brondong ini. Udah laku jadi buat tontonan. Jadi tuh aku tuh paling duduknya di sini. Ngadepnya ke semua ini yang makan. Jadi kita buat tontonan. Untungnya bunda cantik kan. Menter kali ya bunda, bukan soal menter. Nggak enak gitu. Ini kan kali pertama ya bunda makan sama orang makan dengan seorang sersan gitu kan. Malu lah. Coba lah seandainya orang yang punya calon suami polisi atau tentara gitu dengan baju uniformnya makan di mana, gimana perasaannya kan, jadi buat tontonan gitu loh. Ini yang kurasakan gitu dalam hidupku gitu loh, makan sama seorang prajurit gitu kan. It's a grandma. Ayah, halo. Yes. Halo. Halo. Ahoy. Ahoy. Hello. Ahoy. Oke. Gak bisa aku ngomong apa, aw. Yo. Say hello ya. Mam cię pozdrawować, Frey. Hello.
Říkala, že asi příště uvidíme, jak budou otevřený hranice, ale příště budou v létě, že to bude lepší to počasí, dítě zima. Jak jiný gelap, kan? Kalau nggak pakai filter gimana? Bagusan nggak usah pakai filter. Ale jako líbí se i to, že to tady hezky. Harem. Tak ahoj. Harem kan? A ti zítra zamluvám. Nggak usah filter lah bunda, itu pejabat wakaf. Bagus loh. Nah, gini aja lah ya. Filternya kebanyakan. Jelek. So, my grandma, yeah, to hello, say you. Yes. And next year, if you go, yes, to Czech Republic, you want to, yes, to meet with you. Okay, summertime, okay? Yes. In summer, yeah, it's better. Summertime, okay? Bunda mukanya harus dibotok, entah. Ini nggak pakai filter ya. Ini aku dandan aja biasa. Aku nggak pakai filter. Sama dia beda ya. Hello, hello guys and girls. Hello. Nanti dia pakai baju, dia pakai baju tentara. Aku benci kan kamu. Bunda balik Indonesia percantik diri. Oh, bukan lagi. Nanti mau ketarik muka aku. Ya. Mau tarik benang di Thailand. From Thailand. No, I want mampus lah nenek. Hi from Hong Kong. Oh, Hong Kong. Yeah, oh, Hong Kong, really? Taiwan, Hong Kong. Thailand, Japan. From Belgium. Belgium. From Czech Republic. Yeah, from Czech Republic. Wah. Laki aku ya. Yes. Enggak kerja McDonald lagi lah, Bunda. Kerjalah, masih kerja. Dinikmatin hidup dengan tambah cantik, Bunda. Iya, nanti. Pokoknya nanti kalau Bunda ke Indonesia, nanti Bunda mau tarik muka Bunda. Mau Bunda tarik muka Bunda sama alis mata. Itu aja udah. Ini ya, tarik dikit ya. Ini aja ya, diginiin ya. Sama kelopak mata ya. Si Sersan kaget buat gitu. Gak ada kagetnya lah dia. Dia mana kaget nengok aku. Aku lebih cantik alami, kata dia. Dia lebih cantik aku alami. Kan cuma nengok kan di Instagram, nengoknya kan cuma di video. Aslinya aku lebih cantik. Makanya aku kesel dengan kamera ini kadang-kadang. Kamera ini kesel aku. Baju dari siapa itu, Korla? Ini lah, ngerampok. Baju dari mamanya. Mamanya ngasih baju ke aku, suruh make. Baju dari mertuaku. Mertuaku suruh pakai baju dia. Karena aku bilang gak ada baju. Terus kata mertuanya, pakai baju saya. Kata mertuaku suruh pakai baju dia. Makanya aku pakai baju mertuaku. Like the princess. Aku malu ada tatuku lah. Malu aku ada tatu. Nanti aku mau buang tatu di Indonesia Di Indonesia ada buang tatu gak ya? Antingnya kurang besar. Harusnya kayak yang di belakang. Ntar
Bunda cowoknya umur berapa? 26. 27. Ini semuanya mendadak sih soalnya. Rambutnya kurang menarik, rapikan ditunda. Enggak usah lah, udah lama lagi kita pulang. Habis makan Bunda bilang pulang aja langsung. Aku enggak bisa dingin-dingin kayak gini. It's good ya. I am so lucky. It's okay. You're so lucky. I'm so lucky because you are here. So it's my the best period in my life. Yes. Best of. Yes. I'm so lucky, Cynthia. I'm so lucky. So there are many people, yeah. About 200. All the crazy people. Crazy people. Because like me, are crazy no, too. No, I'm crazy. Because the people crazy too. I'm crazy too. Ah. Oh, let's manja nih Bunda ini. Dunia milik berdua ya Bunda. Ini bukan lagi bagaimana rasanya jatuh cinta ya. Bercinta pula sama sersan. Bayangkan itu. Udahlah jatuh cinta. Cintanya sersan, puas lagi, puas laku anjir ini rasanya. Kalahlah kalian semua, terbanting-banting di sampingku, terbanting-banting kalian semua. Jangan sok cantik ya, jangan sok cantik yang tua, yang muda, yang perempuan, yang bences, segala macam. Jangan sok cantik depanku. Mundur kalian semua, mundur, gugur. Ya, rontok semua rambut kalian, rontok. Gak bisa kalian kalahkan aku, ya. Rontok rambut kalian. Don't put the name, okay? Open, close, ya. Gue bilang jangan dipakai nama dia, entah banyak hater yang gak jelas. Yes. Jangan pakai namanya di situ. Soalnya banyak hater yang jahanam. It's better. Aku benci nengok tatuku nih lah. Dulu ditontonin orang lah tatuku nih. Tapi gak apa-apa lah tatu ya. Gugur kalian semua. Gugur. Gugur kok Bunda. Laki orang itu pasti kau bijak kali mulut kau laki orang. Kau pikir aku gatal kayak kau ngambil laki orang. Itulah saking cantiknya aku sampai dapat aku berondong. Makanya kau permak muka kau biar kau laku. Mau hidup ya? Better like this ya? Better lah. Gatal bahannya ah. It's good. Ini bahan Zara ini, Zara gatal memang. It's very nice. It's very nice. So lucky. Very lucky. And the person wants to care. I'm so lucky. I'm so lucky. Nih tengokin orang lah cak. Ada kan suami, ada suami istri berdua gitu kan. Berdua nengokin kami aja. Nengokin Bunda sama dia gitu. Mungkin dalam hatinya kok perempuannya tua kali ya gitu. Enggak lah perempuannya cantik kata istrinya langsung. Awas, ntar suami orang itu kan Bun, suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah, Dek. Yang penting kau gugur ya, Dek. Mau kau bilang apa, yang penting gue cantik. Why don't eat before there? Aku mau makannya di gelap-gelap gitu loh. Sementara meja kami tuh paling. Ini meja kami di sini nih mejanya. Paling pojok lah.
Why don't sit there? Because very dark. It's very dark place. Aku maunya di gelap-gelap biar gak tonton orang gitu loh. Yes, because I don't know. It's okay here, it's okay. It's a better. It's okay sayang, udah, ini aja udah. It's a better city. It's more, ini gak bisa aku bakal Indonesia ini alamat. It's a more better. More better for us. Better position for eating. Yes, for eating, for everything, yeah. Yeah. Bunda eksotik banget, cantik. Coba pakai filter ya. Sebenarnya kayak gini warna kulit aku aslinya. Kalau nggak pakai filter gelap kali kayak apa? Aslinya memang kayak gini, terang begini kok. Makan kita dulu, makan. Nggak usah pakai filter lah bun. Bila kolak-kolak jatuh cinta. Gila kan. Bagusan filter atau enggak sih? Alah-alah. Paling lelaki bayaran. Muncung kau itu lebih. Muncung kau yang bisa aku bayar sama tai. Lelaki bayar. Emangnya bapak kau dibeli mama kau? Kau pikir aku suka beli lelaki? Dajjal. Berarti kau gak yakin aku cantik. Iya kan? Bodoh kau. Makanya jangan kebanyakan beli kucing. Akhirnya semua orang kau curigain beli kucing. Kalau gak laku ngaku aja. Gak usah beli kucing kau. Kau pikir aku sama kayak kau? Suka beli kucing. Doain main pelacur lelaki. Udah lah aku mau makan, mau marah-marah ntar neneknya. Ini karena nang hater-hater kimaknya bukannya masuk. Campak kan kalian semua ya. Mana tadi ngomong aku dibeli laki tuh? Emang bapak kau dibeli mama kau? Anjing kau. Ratu apa nih? Gak jelas ini. Ratu Binan. Pantesan lah kau banci. Buang kau. Keluar kau. Lantam mulut kau. Bencong gak punya harga diri kau memang. Keluar aja mulut kau kayak pantat kau di ewe sama lelaki. Kebanyakan makan peju sih kau, anjing. Udahlah bencong mulutnya jahanam. Asal aja kalau ngomong. Makanya kebanyakan ngisap kontol sih kau. Udah bunda live-nya bunda buang ya. Emosi.